Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, seperti Kang Kombor sampaikan sebelumnya ya, sudah seminggu ini di wilayah Sleman dilanda cuaca ekstrim. Jadi tiap sore itu terjadi hujan deras dan puncaknya pada Senin 28 Maret yang lalu itu hujan sangat lebat disertai dengan angin kencang. Di wilayah Sleman banyak pohon tumbang. Dan di wilayah Hadiko Kebun Sayur ini, pada hari Senin yang lalu, greenhouse semai roboh. Ya. Itu masih belum cukup, saudara-saudara sekalian, kawan-kawanku semua. Kemarin sore hujan lebat lagi dan greenhouse yang ini juga roboh. Kang Kombor sudah update kemarin ya. Dan pagi ini Kang Kombor ingin menyelamatkan ini makhluk-makhluk Allah ini yang masih bisa diselamatkan ya. Memang yang mengirim hujan hingga merobohkan greenhouse ini adalah Allah juga, tetapi ini makhluk-makhluk Allah ini tetap harus kita selamatkan yang masih bisa diselamatkan. Mungkin kalau orang lain sudah putus asa ya, ini dicabutin saja dibuang, tapi ini masih ada beberapa yang masih bisa diselamatkan. Kalau kami ini akan kami selamatkan ya. Kebetulan di sana ada meja tanam yang kosong dan sedianya ini memang akan dipindahkan ke sana karena greenhouse ini sebenarnya akan diperbaiki. Dan kegiatan memperbaiki greenhouse ditunda-tunda, akhirnya Allah merobohkan. Ya, kita positive thinking saja, Allah akan mengganti greenhouse bambu ini dengan greenhouse yang lebih bagus lagi. Amin. Ya, kawan-kawanku semua ini, mari kami akan segera menyelamatkan makhluk-makhluk Allah ini yang bisa di selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.